Akak cakap dengan saya, 37 tahun hidup, tak pernah. Saya dengar yang itu, berubah hidup saya. Saya dengar itu je. Keluarlah tablik. Keluar tablik, keluar tablik. Kebetulan kan? Kebetulan. Kebetulan saya dapat satu panggilan daripada Lofa. Masa tu Lofa tengah meeting ke kan? Sebab masa tu saya meeting untuk satu program yang berbeza. Lepas tu program tu memerlukan lebih banyak masa untuk prep. Jadi dan saya diberi peluang untuk buat satu program keagamaan. Dan kebetulan masa tu Nabi tengah melalui proses penghijrahan baru. Betul, keluar tablik semua. Keluar tablik semua. Kita pula masa tu memang back together balik selepas meletupkan. Back together balik, lepas tu program tu pula ikut apa yang kita tengah nak usahakan pula masa tu pula. Oish, saya cakap ya Allah. Ria pula. Hai. Sebab sebenarnya kita kena tukar medan kita ni. Yang dulunya betul-betul 100% entertainment. Sekarang ni kita nak bagi untuk orang kata ilmu agama. Ilmu agama kan. Untuk rohani pula kan. So orang cakap ada manfaat lah. Selain daripada nak bagi manfaat hiburan je, kita ada manfaat lain juga lah insyaAllah. Akhlak lah. Saya tengok akhlak kawan-kawan tablik saya. Saya tak tahu dia orang tablik. Tak tahu dia orang tablik, tapi cara dia orang. Cara dia orang tu. Dia orang ikram, dia orang jangan buat baik dengan kita, dia orang buat baik dengan kita macam baik now ni. Baik. Kita boleh rasa kan? Orang buat baik dengan kita ada makna dengan orang buat baik dengan kita kerana Allah. Kita boleh rasa. Kan? Lala tu Allah buka kan. Saya pun tanya dia orang, cakap kau orang belajar-belajar agama ni kat mana eh? Wah, masa tu start dah. Cantik. Tanya soalan. Bagus. Mari kita buka. Mari kita buka. Buka. Tu terus. Tak boleh. 37 tahun hidup tak pernah bangun pukul 4:30 pagi gembira. Akak cuba cakap dengan saya. Macam mana tu? Bangun sendiri tak ada siapa kejut, boleh mandi, boleh tahajud. Akak cakap dengan saya 37 tahun hidup tak pernah. Macam mana nak, macam rasa ni? Best Allah pilih tu. Rasa bersyukur sebab apa? Badan bangun pagi. Saya bangun pukul 12 pun. Ini boleh bangun pukul 4:30 pagi. Tak ada siapa kejut. Boleh seringan-ringan badan. Boleh mandi. Boleh 37 tahun hidup tu lah rahsia dia tu. Daripada ilmu agama lah sebenarnya. Once you faham, you nampak. Dan benda tu akan membantu sebenarnya. Kalau katakan you buat because you nak tiru orang lain buat tahajud tanpa memahami, payah juga. Keluar tablik. Keluar tablik. Tolonglah. Keluar satu dan juga jangan delay mencari ilmu agama. Pergi ke kelas-kelas usrah. Tengok ceramah-ceramah. Dan kena startlah somewhere. Tak boleh macam mengharapkan tunggu lagi dah. Tak dapat lagi. Tak boleh macam tu. Sejujurnya saya cakap bila saya tengok Nabil mula ikut tabligh dan keluar, saya proud. Sebab saya ada satu lagi seorang rakan selebriti yang mempunyai influence yang besar untuk memberi inspirasi dan juga sebarkan dakwah kepada ramai orang di luar sana. So bila dapat buat pula program macam ni, kita ada support yang cukup. Saya rasa macam rezeki yang besar lah. Masa saya tengok perubahan Lofa tu, saya nampak perubahan ni perubahan yang bukan hanya sekadar physically macam ni, tapi dia berubah dengan ilmu sekali. Saya mungkin antara orang yang paling lama kot bekerja dengan Lofa. Paling lama. Saya dengan Lofa kalau tengok balik daripada kita daripada episod pilot kan. Episod pilot 2012. So perubahan demi perubahan. Alhamdulillah. Membesar sekali. Saya sangat-sangat bersyukurlah kan untuk adik saya ni kan, sebab sama-sama dan selepas dia berubah tu, saya jujur saya cakap, bukannya yang saya join tablik ni pasal saya tengok, Lofa dah berubah, aku ni bila lagi. Saya tak pernah pun. Saya lalu hidup tu hari-hari, tapi Allah subhanallah, Allah memang bawa. Timing tu sekali kita orang. Timing tu. Tak pernah pun dia tanya saya, kau bila nak berubah, kita ada program ni. Tak ada. Sebab tu saya cakap dia magic sangat. Dia ajib. Allah semua. Kan, Allah punya perancangan tu memang terbaik lah. Maknanya, saya punya rasa bersyukur tu, Allah tak tinggalkan saya. Dan mesti ada doa-doa orang di luar sana yang mendoakan kami berdua. Allahuakbar. Dan mungkin dikabulkan Allah untuk kita sampai ke hari ini. Ya. Allahuakbar. Dan kita minta kita terus kekal di jalan ni lah. Tak mengenali Lofa, dia ni bila dia berubah tu, dia ni hati dia tetap. Sikap dahsyat dia ni kan. Dia tak berubah-ubah. Tapi saya ni, tu saya takut. Saya takut bila saya berkongsi, saya takut tak lama. Sebab saya pernah melalui proses isteri saya
bertudung, kejap buka. Tapi dia buka tu bila orang tanya, saya jawab. So saya dah lalu 2-3 kali perkara tu. Oh, alhamdulillah isteri Nabi dah bertudung dan semua, keluar surat khabar, lepas tu dia buka. Bila dia kali ni, bila saya nak buat ni, saya cakap, tak boleh lah. Kita tak boleh campur adukkan benda ni. Ini bukan benda yang untuk kita sensasikan. Agama bukan untuk kita sensasikan. Macam saya personally, saya kena bagi tahu dia, saya tengah melalui proses sekian. Nikmat dia macam ni. Dan saya nak ajak awak juga. Tapi kita kena jumpa depan-depan. Sebab tu saya takut bila, bukan saya tak nak, saya faham kan. Industri ni kita faham. Tapi saya takut. Saya ada ketakutan saya lah dekat situ kan. Dan saya, hanya saya kenal saya. Saya takut baru keluar sekali tablik, saya dah join tablik. Bam, 2 minggu je Allah bagi. Kat kelab, bam. Saya takut, na'udzubillah. Saya takut sangat benda tu jadi. Sebab tu reporter ajak saya interview ke apa ke, saya cakap no, belum lagi. Saya cakap nanti, sabar. Saya betul-betul tengah nak kuatkan dulu foundation tu. Nak kuatkan foundation tu, nak kena kuat. Even sampai sekarang pun, hari-hari ni ustaz saya sebenarnya saya bawa dia, sampai isteri dia pun dah marah. Pulangkan balik suami saya. Sebab saya memang nak kelilingi diri saya dengan orang-orang soleh. Sebab kalau tak pula, saya fragile sangat saya. Bayangkan kita buat iklan kan. Kita iklankan satu konsert. Dalam konsert ni ada orang menyanyi-menyanyi, orang menari-menari. Yang mengiklankan ni kena tanggung yang datang ni. Bayangkan tu. Kita pula nak terus berada pasal inilah medan kita. Ustaz luar tak boleh datang sini jumpa kawan-kawan saya yang lain ni, nak tazkiyah dia orang, nak ceritakan dia orang tentang Allah, bagi tahu dia orang kenapa kita kena sayang Nabi. Tapi kalau kau ada kekuatan tu, then you can berjuang lah. Betul. Dalam industri tu kan. Bila kita ada kekuatan ni yang kita kena berjuang. Dalam keadaan saya tengah belajar, so saya nak bawa suasana yang saya dah rasa ni masuk ke dalam industri ni, bagi tahu kawan-kawan kita ni, ya betul, kita sedang berada dalam industri hiburan. Tapi kat mana pula yang kata salah bila dalam industri hiburan ni kita tak boleh ingat Allah, kita tak boleh belajar sayang Nabi kita? Siapa yang iklankan Nabi kat TV? Siapa yang iklankan Allah dekat radio? Tu orang cakap, kalau yang nak betul-betul punya ilmu agama apa semua, ada tempat dia. Tapi macam mana dengan tempat ni? Takkan orang yang dah dapat hidayah nak turun biar, nak turun tinggal, habislah. Maknanya kita tak buatlah usaha tu. Usaha tu kita tak buat. Bila ada orang cakap, dia tak sempurna, kena tinggalkan industri hiburan. Dah lah dia tinggalkan, dihina pula industri hiburan. Mana kesempurnaan dia pula? Kat mana yang dia kata, aku ni lah yang suci. Kenapa kalau kau suci, kau nak hina-hina pula ni? Berpuluh tahun kau makan duit dekat dalam industri ni. Kau bagi isteri kau makan, kau bagi anak kau makan, kau besarkan dia. Lepas tu kau hina pula. Yang masih ada lagi dekat sini ni macam mana? Macam mana dengan kami? Nak hari-hari kami rasa macam, haram ke apa yang kita makan ni? Macam mana kita nak membersihkan ataupun membetulkan keadaan tu? So, pandangan tu kita kena saja bersangka baik. Kalau kita macam nak cari kesalahan, dan senang sangat. Dan carilah kebaikan, satu kebaikan dan 1,000 keburukan tu. Ustaz Dong kata, tengok semua benda guna mata lebah. Semua jadi bunga, semua jadi madu. Semua manis-manis, semua elok-elok. Jangan tengok guna mata sampah. Kalau mata sampah, nampak sampah dengan nampak tong sampah je lah. Buatlah apa pun, semua jadi tak elok. Betul. Kan? Lagi satu, kalau orang-orang yang diberi hidayah ni meninggalkan industri hiburan, habislah industri hiburan ni. Macam dengan kawan-kawan kami? Ada beberapa orang lain juga yang cuba untuk mendekatkan diri dengan belajar ilmu agama. Kita pun rasa bangga. Yeah. Kita rasa macam happy, tak tahu macam nak cakap. Sebab I feel like dengan adanya orang-orang yang kuat influence ni, akan dapat membantu ramai orang kat luar sana untuk mencari ilmu, cari agama, faham agama. Betul. Sebenarnya kita jangan fikir pasal orang, kita kena fikir pasal diri kita sendiri. Betul. Diri sendiri dulu. Perbaiki diri, sentiasa perbaiki diri, sentiasa tambah ilmu, sentiasa tengok dekat sini. Kalau kita tengok kat luar, kita sentiasa nak sangkaan orang, pujian orang semua, dan penat. Dan mestilah sebab orang lofa bernikab ni, dia menyempurnakan diri dia ni kerana Allah Ta'ala, bukannya kerana aku nak dapat sensasi daripada orang. Pada ketika saya nak berjinjak dengan nikab ni, tak familiar kan nikab ni di kalangan orang ramai kan? Mungkin orang anggap benda ni agak serius ke ekstrim ke. Kita dah bersedia dah untuk semua orang beranggapan sebegitu. Alhamdulillah benda ni disambut baik oleh ramai orang. Jadi kita kena belajar Allah suka apa sebenarnya, bukan ikut orang suka. Dan orang penatlah nak fikir orang suka apa. Dan orang yang mula-mula tengok kita ni kan, dia berubah, aku nak berubah. Tapi dia sendiri pun kena sedar, dia berubah bukan kerana kita. Kita ni jadi asbab untuk dia buka sikit, lepas tu dia kena cari Allah, kenapa aku berubah. Dan kalau kita ni Allah uji, kita balik-balik macam dulu, kalau dia ikut juga kita, maknanya dia pun kena sedar lah. Tapi antara kelebihan dia berpakaian macam ni, saya jujur cakap, bila saya mula berkopiah ni, saya banyak dapat banyak sangat doa lah.
kalau kita ikut jalan Nabi ni pasti ada kejayaan. Rasulullah penyelamat kita kan. Rasulullah satu-satunya orang yang akan bagi syafaat dia dekat kita dekat akhirat nanti. Dengan hinanya, dengan lemahnya, dengan tak ada apanya ni, saya memang memerlukanlah syafaat Rasulullah. Saya memang sangat-sangat memerlukanlah. Saya akan buat apa saja selagi saya hidup ni untuk dapat syafaat Nabi. Saya tak nak masuk dengan kerak. Dah semua pun tak nak. Tapi kita kena beriman. Kita kena tahu azab neraka ni macam mana. Macam mana nak cakap? Nah, tak boleh explain. Ni baru satu bahagian ni. Kalau saya bakar jari saya sekarang, boleh tengok kesan satu bahagian api. Ada lagi berapa saat? 69 kan? Api ada 70 bahagian. Kita takkan boleh handle meh. Jangan kata api neraka. Kubur pun kita tak boleh handle. Nauzubillah, saya memang tak nak jadi orang yang Allah uji dekat dalam kubur. Saya tak nak. Alhamdulillah, di usia 38 tahun ni, diberi kesempatan ni, saya memang betul-betul lah nak jadi orang yang Nabi tolong lah. Kan, apa je yang saya tengah belajar ni, tengah pelan-pelan belajar. Apa dia surah-surah yang kita kena baca untuk selamat dengan diri kita daripada kubur sampai kat padang mahsyar sana. Once kita dah beriman dengan hari akhirat ni, dunia ni memang kita pandang secondary lah. Dia dah jadi secondary dah, dah tak ada apa sangat lah. Dunia, harta, kecaman, apa semua ni kita akan, kita perlu ada tapi kita kita tak pentingkan. Sebab Ustaz Somad cakap, Ustaz, eh? Ustaz Somad cakap, kalau kita ni rasa hebat, rasa bangga dengan pujian dekat Instagram tu, kat media sosial ni, tu rasa the whole day tu best, dek kerana satu komen atau dua komen, cantiknya awak, bestnya awak, awak kelakarlah awak kan. Dan kalau kerana satu dua komen ni, tak kelakar, bodoh, lawak, bodoh. Kita rasa down sangat. Ustaz Somad cakap apa? Kita tak ada iman. Tak ada iman. Maknanya kita hidup atas makhluk. Sia-sianya hidup kita, kita hidup atas makhluk. Kalau dah hidup atas makhluk, agak-agak Nabi nak tolong tak kita? Memang tak ada lah. Saya dengar yang itu, berubah hidup saya. Saya dengar itu je. Berubah hidup saya. Itu saya cakap, impact platform social media ni kalau digunakan dengan betul. Baik. Baik-baik sangat. Baik-baik sangat. Berubah saya terus alhamdulillah sampai ini hari. Yang paling utama, akhirat. Macam mana kita nak go through akhirat? Macam kecaman apa semua. Ada yang salah, tetap salah. Tetap kita kena minta maaf dan kita perbetulkan. Tapi untuk kita rasa down, rasa nak duduk murung, sedih, menangis, itu mungkin tak perlu lalui sebab objektif kita adalah benda lain yang lebih besar. Betul. Mungkin kita nampak kalau katalah tengah orang maki-maki itu kan, saya ada ternampak juga. Saya fikir macam, kenapa kita nak rasa affected dengan maki-maki makhluk atau manusia lain dan kita tak takut kepada marah Allah ataupun maki-maki yang kita boleh terima dari sebab keburukan ataupun cara cakap kita ke cara perbuatan kita ni kan yang akan diperhitungkan nanti. Okey. Kalau nak tengok lagi tak tercakap eh. Kalau nak tengok lagi Allah, banyak kita sendiri belajar daripada program ni dengan ustaz-ustazah yang ada sangat-sangat peluang ni sangat-sangat saya hargai. Every time kita habis shoot kita balik tu rasa refresh, rasa recharge. So alhamdulillah. Pun akan suka sangat. Berbeza-beza. Beza. Aura dia lain satu. Satu lagi saya cakap dekat dengan Lofa. Tak pernah lagi kita buat satu program, balik. Tak penat. Lepas tu rasa macam lega. Lapang dada. Lain lah. Lain, saya jujur saja. Kalau bila kita ada buat program yang macam mungkin yang hiburan, yang itu dan ini kan, kita rasa penat dia lain tau. Sebab ini kita dapat ilmu. Dan kita rasa kelapangan Allah, tu. Kita rasa, dapat tahu ni. Lebih. Kefahaman agama. Kita dapat kefahaman agama tu sikit-sikit macam ni. Allahu Akbar. Nikmat agak. Kau ada pernah rasa nikmat macam ni? Oh,